Itu segenap tamu kehormatan. Beliau Bapak Bustamam selaku Saibul Hajat hanya bisa menghaturkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan segenap doa dari segenap tamu kehormatan Bapak Bustamam sekeluarga besar kiranya tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Mudah-mudahan kebaikan Anda hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kelak nantinya. Dan juga buat Bung Amir, dengan satu acara puncak pemotongan kue diiringi dengan tebang-tebang melankolis ataupun tebang-tebang sadu, tentunya buat mengiringi satu acara puncak pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Oke, sebelum satu acara puncak pemotongan kue kita mulai bersama, tentunya kita bacakan basmalah terlebih dahulu buat segenap tamu kehormatan dan juga segenap keluarga besar beliau Bapak Bustamam. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah untuk berlangsungnya satu acara puncak pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan satu acara puncak pemotongan kue, mudah-mudahan kedua mempelai nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Langsung akan didokumentasikan bersama DVS, video ini wong duwe gawe, dan juga ada samudra foto. Oke, siap buat kedua mempelai. Hitungan akan kita mulai dari 3. Buat yang pegang handycam, kameramen, agar persiapan untuk mengabadikan suatu acara puncak. Oke, siap, hitungan dimulai. 1 2 3. Oke, pelan-pelan dari atas sampai ke bawah. Iya, terus. Oke, perlahan-lahan, yang penting pasti. Tentunya dari atas sampai bawah untuk momen-momen yang begitu indah. Oke, kita belah langsung. Kalau bisa belah, belah. Iya. Oke, tentunya buat kedua mempelai sudah sangat berpengalaman ini. Oke, selanjutnya setelah pemotongan roti, iya, kali ini dilanjutkan satu acara yang kedua, penyuapan sepotong roti. Iya, kali ini juga akan dipandu bersama Rian Meap. Adanya titipan nilai yang selalu setia hadir di tengah-tengah keluarga besar beliau Bapak Bustamam beserta Ibu. Matur sembah nuwun juga buat segenap tamu kehormatan. Buat Rian Meap, pandangannya sungguh luar biasa. Oke, penyuapan sepotong roti. Ini satu potong roti digigit berdua dulu ya? Satu potong roti digigit berdua. Atau penyuapan? Iya, penyuapan. Ini buat Rian Meap, kok sangat-sangat pelit ya? Rotinya kecil banget. Coba kasih yang agak gede sedikit ya. Nampaknya buat Yuliani nantinya gak kenyang loh. Puasa. Oke. Oke, selanjutnya acara penyuapan sepotong roti mengibaratkan cintanya Yuliani dan juga Diki takkan pernah terbagi dua. Cinta Diki cuma hanya untuk sang istri tersayang, dan juga cintanya Yuliani buat sang suami tercinta. Oke, siap, hitungan akan kita mulai. Nanti hitungan yang ketiga ditahan, kita dokumentasikan momen-momen yang terindah. Siap, hitungan dimulai. 1 2 3. Gak usah malu-malu, habisin aja Yuli. Oke, thank you banget tepuk tangannya buat hadirin. Oke, penyuapan sepotong roti tentunya sudah dilangsungkan oleh kedua mempelai. Alangkah bahagianya Anda berdua, karena hari ini dunia hanyalah milik Anda berdua, yang lain numpang lewat. Apalagi yang pegang DPS ya, apalagi Bung Pendek. Oke, siap buat kedua mempelai. Kali ini satu potong roti digigit berdua, alangkah bahagianya Anda. Yang lain iri ya, yang belum merit, jangan lupa hadirkan nanti TPI di tengah-tengah keluarga Anda. Siap, hitungan akan kita mulai. Buat samudra foto, hitungan dimulai. 1 2 3. Tahan,
Iya, cakep banget. Oke, makasih banget. Udah gak usah lama-lama dong, bikin iri aja. Buat kedua mempelainya bikin iri, personel-personelnya Samudra Foto yang kali ini sedang jomblo banget ya. 1, 2, 3 masih jomblo semua. Oke, satu potong roti digigit berdua sudah. Namun kali ini terpantau dari atas pentas, buat kedua mempelai akan memberikan segelas air Coca-Cola ataupun Orson. Biasanya air zam-zam, namun kali ini terpantau warna hijau ya. Oke. Namun tidak mengurangi rasa hormat, pemberian segelas air mengibaratkan cinta Anda akan mengalir dengan denyutan pompa jantung dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Oke, siap, hitungan akan mulai. 1, 2, 3. Oke, makasih banget buat kedua mempelai. Baik, kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Rangkaian acara demi acara buat kedua mempelai sudah terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun. Namun perlu kita garis bawahi, kali ini kami mohon tentunya buat kedua orang tua, beliau Bapak Bustamam beserta Ibu Garmiati, agar ikut serta memberikan rasa kasih sayang Anda kepada putra-putri tercinta. Karena rasa kasih sayang kedua orang tua kepada ananda tercinta itu tidak ada pernah putus, tidak akan pernah pudar. Namun rasa kasih sayang anak kepada kedua orang tua itu hanya mengharapkan kebiasaannya, ini mengharapkan kasih sayang ataupun warisan ya, kayak yang biduan wujud kami. Oke, buat Bapak Bustamam beserta Ibu, ibunya tolong di samping sebelah kanan hadapan saya ya. Oke. Oke, buat kedua mempelai saling berpunggungan, saling berpegangan, yang kali ini akan langsung dipandu bersama TBI Decoration. Ada Rian Meap. Oke, Bapak Bustamam agak maju sedikit, jangan jauh-jauh. Kalau jauh arti kata Anda tidak sayang ya. Oke, siap, buat Bapak bersama Ibu, hitungan akan kita mulai. 1, 2, 3. Oke, makasih banget buat Bapak dan Ibu yang sudah memberikan, menyuapkan sepotong roti buat adanda tercinta yang kali ini sedang duduk di kursi pelaminan. Namun kali ini buat Bapak dan Ibu agar pindah posisi, yang tadinya menyuapkan sepotong roti namun kali ini memberikan segelas air, tentunya masih dipersembahkan buat kedua mempelai. Oke, buat Ibu Garmiati dan juga Bapak Bustamam, siap. Ibunya agak maju sedikit, Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Oke, siap. Buat Samudra Foto, buat Diva ya, the bestnya, production shooting, siap. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Oke, makasih banget buat Bapak dan Ibu. Oke, thank you banget Bapak Bustamam beserta Ibu. Foto bareng terlebih dahulu sebelum Anda meninggalkan pesta ataupun pentas pelaminan. Namun kali ini juga kami mohon dengan dua telapak tangan 10 jari. Kali ini kami mohon juga buat orang tua dari mempelai pria, ada beliau Bapak Marta Wijaya beserta Ibu Rosalinda, agar bersiap-siap juga ikut serta memberikan rasa kasih sayang, rasa kasih sayang orang tua kepada putra-putri tercinta yang kali ini sedang duduk di kursi pelaminan. Alangkah bahagianya beliau, ibarat raja dan ratu sehari. Buat DBS Production Shooting, hitungan akan kita mulai. 1, 2, 3. Wow, semangat banget buat Diki ya, disuap bapaknya. Mungkin dari kecil gak pernah disuap bapak ya. Bapaknya nyopir terus. Oke, buat bapak dan ibu, kali ini kami mohon pindah posisi. Yang tadinya memberikan suapan sepotong roti, hitungan akan kita mulai. 1, 2, 3. Iya, oke, thank you banget buat bapak dan ibu yang sudah melangsungkan ataupun pemberian rasa kasih sayangnya. Baik, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rangkaian acara demi acara
tentunya pemotongan kue pada kesempatan sore hari ini buat saudari Yuliani Putri binti Bustamam dengan saudara Diki Wijaya bin Marta Wijaya. Sungguh luar biasa, sudah terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun berkat doa restu segala tamu kehormatan. Buat kedua mempelai bisa melangsungkan satu acara puncak pemotongan kue pada kesempatan sore yang berbahagia ini.